Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darain amin. Wa ikhtaral imamu ayyan wa zuhra awil asra masalan wa la yata'arradu lil fardi wa rajja'u fi rawdati lakinnal awwala boleh lakinnal awwalu juga boleh lakinnal awwala murajjahul aksarina wal fardu al ula wa akhtara imamu dan memilih oleh imam ayyanwiya zuhra akan bahwa ia niat zuhur awil asra atau asar masalan umpamanya. Ini kita masih bicara kemarin ya. Jikalau ya sekalipun dilakukan sholat yang pertama berjamaah, artinya sunnah kita mengiadah sholat sekalipun sholat yang pertama itu berjamaah, baik dia jadi imam ataupun jadi makmum, baik sholat yang pertama maupun sholat yang kedua, ya, baik sholat pertama maupun sholat yang kedua dengan niat fardu wajib, sekalipun tuh sholat yang kedua yang diulang jatuh menjadi sunnah, maka ia wajib mengulang sholat yang difardukan. Jadi niatnya apa? Usolli i'adata sholatil mafrudah. Usolli ya, i'adata sholatil mafrudah. Aku sembahyang mengulang sholat yang difardukan. Jadi niatnya fardu tapi jatuhnya jadi sunnah. Gitu. Cara niatnya begitu. Usalli i'adatas sholatil mafrudah. Dengan niat fardu. Jadi dia niat mengulang sholat yang difardukan. Niatnya begitu. Nah, kemudian memilih oleh imam bahwa dia niat zuhur atau asar masalah umpamanya. Dan dia tidak datangkan lil fardhi bagi fardu. Ya, dia enggak datangkan fardu. Ya. Dia enggak datangkan fardu. Usolli zuhra umpama aku sembahyang zuhur. Ya, umpama dia niat apa? Dia niat zuhur aja. Dia katakan zuhur aja. Usolli zuhra. Usolli zuhra. Salat zuhur. Atau asar umpamanya. Dia tidak datangkan fardu. Menurut ya, beliau. Dan murajja'u dan beliau mengungguli Imam Nawawi ini ya. Beliau mengungguli itu di dalam kitab Raudhah. Tapi lakinnal awwala akan tapi yang pertama ya. Yang pertama murajjahun diungguli, murajjahul aksarina diunggulin. Ya, diunggulin yang kebanyakan. Akan tapi yang pertama itu diunggulkan, diterji oleh kebanyakan ulama.
Jadi tetap dia datangin fardu seperti tadi. Apa? Yang tadi. Usolli i'adatas solatil mafrudah. Usolli, ya. Aku niat mengulang solat yang diperlukan. Solata zuhri umpama gitu ya. Solat zuhur atau solat asar. Ya, atau redaksi yang lain dah bagaimana ya? Ya, redaksi yang lain bisa. Wal fardu al-ula. Dan yang wajib itu yang pertama. Jadi sholat yang pertama itu yang wajib. Yang kedua adalah sunnah. Walaupun niatnya wajib. Sekalipun niatnya wajib. Walau bana fasadul ula lam tujazi usaniyatu ala ma'tamada unawi wa syekhuna. Dan jikalau nyata oleh rusak sholat yang pertama, jadi sholat yang pertama umpama dia sholat zuhur, ya, lalu dia ngulang lagi itu sholat zuhur, belum keluar waktunya, masih di dalam waktu zuhur, sholat yang pertama rusak, lam tujzi'hu, maka tidak memadai dia as-tsaniyatu oleh yang kedua. Ala ma'tamadawna wa syekhuna. Atas apa yang dikuatkan, dimutamatkan oleh Imam Nawawi dan guru kami. Kalau sholat yang pertama batal, artinya apa? Tidak memadai karena niatnya kan ya apa? Karena dia jadi sunat itu. Lain halnya dia sholat biasa, jadi bukan niat i'adah. Karena dia niatnya i'adah, kecuali niatnya bukan i'adah saja. Khilafan lima qalahu syekhuhu, lain halnya bagi apa yang dikatakan oleh gurunya Zakaria, ya, Imam Zakaria Al-Ansari. Ini ya gurunya, ya. Tadi kan dikatakan apa? Imam Nawawi dan ya, guru kami Syekh Ibnu Hajar, ya, beliau punya guru Imam Zakaria Al-Ansari. Tabaan lil Ghazali, karena mengikut kepada Imam Ghazali sahaja, wa ibn Imad dan Ibn Imad. Ai iza nawa bi tsaniyatil fardhu. Ai artinya apabila dia niat dengan yang kedua fardu. Dia niat yang kedua fardu. Usolli fardhu umpama zuhur, usolli fardhu zuhri. Usolli fardhu zuhri al-mafru. Ya, usolli fardhu zuhri. Iya, umpama begitu, niat begitu. Dia niatin fardu. Yang penting dia niatin fardu. Ya. Jadi tergantikan di situ. Wa iya bi jam'in. Ya. Nah, itu udah lain habis ya. Sekarang wa iya bi jam'in katsirin afdhal. Dan dia itu dengan jamaah yang banyak, dan dia itu salat jamaah dengan jamaah yang banyak afdhal, lebih afdhal. Minha daripada salat itu fi jam'in qanirin, pada jamaah yang sedikit. Jadi cari jamaah yang banyak. Cari jamaah yang banyak. Cari jamaah yang banyak. Jamaah yang banyak itu lebih afdal. Dan imamnya, imamnya yang bagus. Ilmunya banyak, warok. Ilmunya banyak, warok. Cari yang begitu. Ini udah kagak warok, ilmunya sedikit, jangan.
udah kagak waro, ilmunya sedikit, jangan. Cari, nih kalau kita pengen sembahyang di mana, cari yang ilmunya banyak, waro. Kita pun begitu, usahakan kalau mama pengen ngangkat orang jadi imam, jadi khotib, cari yang waro, yang bertanggung jawab. Cari orang yang waro. Nah, pinter waro. Karena zaman sekarang ini orang pinter doang, tapi kagak waro. Banyak yang begitu. Pinter doang, kagak waro. Banyak. Nah, kita berusaha untuk jadi orang yang pinter dan waro. Berusaha. Oh, pinter tukang bohong kan berabe. Pinter dia tapi tukang bohong. Jadi bohongin orang mulu ya. Nah, jangan sampai kayak begitu. Oh, tukang bohong gak bakal dipercaya. Nah, kita berusaha untuk menjadi orang yang jujur. Orang kalau tukang bohong disuruh pegang duit apa kagak? Enggak ya, bohong. Kalau kita telah diamanahkan oleh seseorang, umpama bos, orang tua, guru, ya, pegang tuh amanah. Jangan sampai ada khianat. Ini, jadi jamaah yang banyak lebih abdul. Tambah lagi imamnya, cari imam yang bagus, imam. Nah, biar kita umpama pantas dijadiin imam sholat, maka muliakanlah akhlak kita. Waro, punya ilmu banyak, lalu amalkan ilmu kita. Lil khabari sahihi, karena ada hadis yang sahih, wa ma kana aktsara wa huwa ahabbu ilallah, dan apa-apa yang lebih banyak itu lebih dicinta kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau yang banyak lebih dicinta, Allah lebih cinta. Illa linawi bid'ati imami, kecuali karena seumpama bid'ah imamnya, ayul katsir, yang banyak tuh ya, orang ada jamaah banyak tapi imamnya bid'ah. Ahli bid'ah karafidi, yang seperti ya rafidi, sempalan daripada orang Syiah ya, Syiah rafidi ya, wa fasikin, dan orang fasik ya. Oh, dulu belum ada LDII ya, sama dah itu. Begitu-begitu itu jangan tuh, kayak begitu jangan ya. Sama tuh, dulu kan belum ada, sekarang udah ada, sekarang banyak nih aliran-aliran, banyak sekali, lebih daripada 72 lebih ya, walaupun ratusan yang begitu, jauhin, jangan jadi imam. Jadi kita kalau pengen jadi imam tuh orang lihat-lihat, lihat-lihat, enggak pantas, jangan dijadiin. Kita panitia masjid, panitia musola gitu ya, mengangkat jadi khotib-khotib, nah itu dipilih orangnya yang waro, orangnya yang waro, bahkan bukan hanya bisa baca kitab aja ya, bukan hanya bisa baca kitab aja, waro dia mengamalkan ilmu itu, dipilih, angkat jadi khotib di situ. Sekarang udah turun ya banyak. Nyari yang bisa baca kitab susah sekarang. Allahu Akbar ya Rasulullah. Ya, minimal itu dah ya, itu syarat yang zahir, bisa baca. Nah, kalau enggak bisa baca disuruh jadi khatib. Ini ya, walaupun ya enggak jadi masalah sih itu. Cuma
Itu jadi syarat lah, syarat zohir ya, syarat zohir. Memang intinya orang mengamalkan ilmu, tapi itu syarat zohir. Artinya ketika orang udah bisa baca kitab, itu berarti apa? Kesungguhan belajar ngajinya teruji. Betul enggak? Kesungguhan belajar ngajinya teruji. Walaupun bukan itu yang menjadi pokoknya. Pengamalan ilmu. Jadi pokoknya itu adalah pengamalan ilmu. Yang jadi pokok itu pengamalan ilmu, bukan itu. Kita ini enggak cukup bisa baca kitab aja, ya. Amalin ilmu kita. Pengamalan ilmu. Amalkan ilmu kita. Nanti orang percaya sama kita. Hendaknya begitu tuh. Kalau kita pengen jadi kalau kita jadi panitia masjid, itu punya kriteria. Minimal itu bisa baca. Bisa baca. Masa orang kagak bisa baca disuruh kan lucu kan? Harus yang bisa baca. Harus yang bisa baca, pilih siapa dia bisa baca. Suruh dia. Nah. Yang paling pokok ya, pertama yang didahulukan yang bisa baca lalu waro. Bisa baca lalu waro. Udah enggak ada banget baru udah bisa baca. Bisa baca. Tinggi bisa baca. Tapi zaman sekarang udah enggak ngeliat itu. Siapa yang pintar ceramahnya disuruh khutbah. Sekarang begitu. Ini kita hidup di zaman ini. Nah, kita mendekat kepada orang-orang yang pandai mengamalkan ilmu, mendekat. Dan kita menerima nasihat. Insya Allah jadi benar ntar. Walaupun tadi dulunya kita berbuat dosa, ya, namanya manusia itu enggak lepas dari dosa. Semua orang punya dosa. Siapapun orangnya. Nah, kalau kita dekat sama orang saleh, insya Allah ntar kita jadi saleh dan menerima nasihat, jalani nasihat. Nah, cari yang paling banyak, lalu imamnya. Ya. Nah, ini dikatakan kecuali bagi seumpama imam itu, ya. Kecuali bagi seumpama bid'ah imamnya bid'ah, jangan dah. Dan fasik. Nah. Imamnya bid'ah atau fasik? Kalau fasik berarti apa? Kalau ya, dia enggak bid'ah tapi fasik. Al-murtakibu bil kaba'ir wal musirru bis-shagha'ir. Orang yang melakukan dosa besar dan senantiasa dosa kecil, fasik. Ya, melakukan dosa besar sekalipun satu dilakukan dosa besar fasik. Ya, kagak sembahyang contoh, kagak sembahyang satu aja umpama subuh fasik namanya. Atau dosa besar yang lainnya dia kerjain fasik namanya. Ya. Walau bimujaradit tuhmati sekalipun dengan semata-mata sangkaan. Sekalipun semata-mata sangkaan dugaan aja, ya, ya. Karena enggak ada perbedaan, ya, pada fasik itu di antara dia itu fasiknya, ya, mutahakkok atau muhtamman. Fasiknya itu dipastikan ataupun dicurigakan fasik. Ya. Memang benar-benar dia fasik atau dia dicurigakan fasik. Kita berusaha supaya
Jangan sampai itu. Jangan sampai kita pasik. Kita yang tahu ya pasik atau enggak. Ya. Mengambil barang orang, mencuri barang orang. Ya. Jangan sampai. Kita berusaha untuk sebaik-baiknya ya Allah, ya. Fal aqallu jama'atan balil infiradu afdalu. Maka yang paling sedikit jamaahnya bahkan sendiri itu lebih afdal. Yang paling sedikit jamaahnya bahkan sendiri itu lebih afdal daripada sembahyang sama orang yang imamnya Rafidi atau lainnya, ya. Bukan Rafidi aja, yang lainnya juga imamnya fasik. Dia jadi imam. Umpama begitu. Suka apa joget-joget itu dan lutan umpama gitu ya. Suka nyawer-nyawer atau yang lain-lainnya. Ada orang begitu datang sama saya nanya, "Nih, imamnya tukang nyawer gimana nih?" Nah, itu ya pilih. Sah apa enggak? Sah. Tapi pilih orangnya ya. Kalau bisa jangan yang dia. Ini berarti kita apa? Harus pilih. Panitia masjid angkat jadi seorang khatib, pilih orangnya. Jangan sembarangan orang. Minimal tadi ya bisa baca. Dia gimana? Bisa baca kitab enggak? Kemudian dia pandai mengamalkan ilmu enggak? Walaupun bukan itu ya, bukan baca kitab itu, pengamalan ilmu. Tapi paling kagak itu bisa baca. Minimal bisa baca. Kenapa? Karena tadi saya katakan orang yang bisa baca sudah paling kagak dia sudah teruji kesungguhan menuntut ilmu. Capek lama, kan lama ngaji. Capek enggak? Capek. Itu keuji dia. Keuji yang nginep-nginep gitu. Capek. Pergi jauh, capek kan. Kaza qala'u syekhuna taba'an li syekhihi Zakaria rahimahumallahu ta'ala. Seperti inilah mengatakan akan dia oleh guru kami, mengikut kepada gurunya Imam Zakaria. Ya, jadi Imam Zakaria Al-Ansari itu gurunya ya, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi muridnya orang alim, gurunya orang alim itu syarat orang alim. Ya. Gurunya orang alim, muridnya orang alim itu syarat orang alim. Artinya apa? Ya, kita kalau pengen cari guru yang alim dan warok, ya. Alim dan warok. Dan kita kalau pengen punya murid, ya kita harus bercita-cita menjadikan murid itu alim. Jangan marah kalau muridnya, ya jangan marah, ya jangan benci, jangan gedek kalau muridnya alim kan. Takut kesaing itu, jangan sampai begitu. Itu menjadi cita-cita kita, mencetak generasi-generasi yang berkualitas. Wakadha, dan seperti ini ya, artinya ya, solat bersama sedikit jamaahnya itu lebih afdal. Laukana la yaqtakidu ujubal ba'dil arkani aw syuruti wa in atta biha li'annahu la yaqsidu li'annahu yaqsidu bi'a nafliyata wa huwa mubtilun indana.
jikalau ada, nah, dan seperti ini solat bersama jamaah yang lebih sedikit, ya, bahkan sendiri itu lebih afdol bersama daripada orang yang banyak jamaahnya. Jikalau ada la ya'taqidu, dia tidak meyakini wujubal fardhi akani, akan wajib rukun-rukun atau syarat-syarat, awi syurut atau syarat-syarat, wa in attabi'a, sekalipun dia mendatangkan dengannya, dia datangin imamnya, enggak datangin, dia datangin umpama. Kenapa? Seperti apa? Seperti bismillah, mazhab Hanafi kan enggak, iya, enggak wajib bismillah. Kenapa? Li annahu yaqsidu bi anak nafliyata, karena bahwasanya dia bermaksud dengannya, dengan rukun itu atau syarat itu akan sunnah. Wa wa mubtilun indana, dan itu membatalkan menurut kita. Menurutnya sunnah, menurut kita wajib, itu bisa membatalkan. Kecuali kondisi yang enggak boleh enggak di Mekah. Ya. Kita berarti kita kalau begitu bagaimana? Kita pindah mazhab. Kita pindah mazhab. Kalau begitu kita pindah mazhab. Enggak usah khawatir, enggak apa-apa. Sepanjang mazhab yang empat. Ya, sepanjang mazhab yang empat enggak apa-apa. Asal jangan talfik aja. Asal jangan talfik. Yang enak-enaknya aja. Ini enak diambil, ini enggak enak enggak diambil gitu ya. Nah, ini yang menjadi catatan kita tadi, menjadi perhatian kita nih. Ya, tadi saya garis bawahi tentang ya mencari jamaah yang paling bagus, yang paling banyak, sepanjang imamnya bukan ahli bid'ah, imamnya bukan orang fasik. Berarti ketika kita menjadi seorang panitia masjid, mengangkat imam, mengangkat khatib, nah itu jangan sampai ahli bid'ah, jangan sampai ahli fasik. Ahli fasik. Gitu. Jangan sampai kita angkat orang ahli bid'ah, ahli fasik. Benar-benar kita angkat itu orang. Bagaimana dia? Bagaimana dia? Saya ingat betul kalau di Betawi kita di sini, orang-orang tua kita dulu kalau angkat orang jadi ya khatib itu masya Allah. Ya. Kalau angkat orang jadi khatib itu masya Allah. Bukan yang pandai ceramah, tapi yang pandai ngamalin ilmu. Tapi zaman sekarang sudah mulai goyang itu. Dicari orang yang pandai ngamalin ilmu. Bukan pandai ceramah semata, bukan. Bukan hanya pandai ceramah, tapi pandai paling pokok ngamalin ilmu. Ini kita harus hidupkan, amalkan ilmu kita walaupun kita masih anak muda gitu ya. Amalkan ilmu kita, berlomba fastabiqul khairat. Biar apa? Ketika kita disuruh menduduki jabatan yang mulia, ya, kita sudah bisa melakukan itu. Wallahu a'lam bishawab.